Oke, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue ngomongin anime lagi yang menjadi episode terakhir atau bisa bilang ya anime atau episode terakhir anime for gue di musim spring 2024 adalah Hanano Ikon Call to Love. Ya jadi gue memang sengaja gitu kan gue bakal react dua episode sekaligus gitu, episode 11 sama episode 12, dan kita lihat apa yang menjadi penutup dari Hanano Ikon ini, karena memang gue juga penasaran sih gitu kan, janjinya dia gitu kan, janjinya si Hananoi mencoba untuk mengkiss si Hotaru ini apakah bakal terjadi apa enggak gitu kan di episode 11 gitu kan, atau mungkin makanya di episode 12 gitu kan. Harus sih kalau pasnya sih atau momen yang paling mantep sih emang di episode terakhir sih, tapi nggak tahu ya, mungkin nanti bakal di spill gitu kan, apakah benar ada apa enggak gitu. Jadi gue juga pengen tahu sih, karena kan gue juga nggak baca manganya kan gitu. Jadi udah kita lihat apa yang jadi di ending dari Hanano Ikon. Nanti kalau gue bawa lagi untuk episode 11 dan episode 12 dari Hanano Ikon Code Love, let's go. Kita menunggu berapa lagi langsung ke episode 11 ya, episode 11 dulu gitu kan, dari Hanano Ikon Code Love, let's go. Iya. Oh ini siapa? Oh gue pikir kapal lain men, gue pikir temen gitu kan. Oh enggak, bukan si itu ding, si siapa namanya, si Yao ding. Siau, iya siau. Sama temennya yang ini yang yang di perpus ya kan. Atau bilang yang di magangnya lah. Tempat kerja magangnya. Ya. Iya. Oh, dandannya begitu makanya agak pangling gue. Si ceweknya tuh, es, karena udah nggak baper-baper banget ya, udah nggak ada baper-baper klub gitu kan. Kalau di bisnis sama Aniwan kan mereka kan telat 3 hari ya, jadi Rabu baru tayang gitu, jam 00 gitu. Ada lagi. Ini gue bener-bener mangkas banget anime sih. Anime Mori gue nggak lanjut. Bukan karena nggak suka ya, emang emang pengen gue pangkas aja ininya, reaction gue gitu kan. Nggak ada waktu men, bener-bener nggak ada waktu, pepet banget ini gue. Terus si Totokami juga gue nggak lanjut. Tapi kalau nonton mah bisa, gue mau nonton di jalan juga bisa gitu kan. Tapi yang kalau waktu untuk bikin konten ini nggak ada gue. Berani ngeditnya gitu kan. Jadi gue minta maaf, oke? Okay. Karena summer juga udah mulai deket juga sih kan, dan banyak anime yang apa sih namanya ke delay gitu kan, Sasakoi ya kan, mau gakuin ya kan, nggak tahu deh kalau mau gakuin gue bakal lanjut apa enggak gitu kan. Oh Sasakoi ya paling lihat jadwal sih nanti. Bisa sih kalau Sasakoi sih bisa. Lagi ada yang seperti ini.
Oke. Wih, ngeri. Nah, ya, itu dia. Dan ternyata yang menang siapa? Kalau menangnya si Ayao, harus lu harus ngomong. Lu harus ngomong aja tuh. Maksudnya jadi tontonan. Jadi tontonan dong. Buset. Ya, bisa, 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 bisa. Ayo. Ah. Wis. Kelas. Lah, masih masih ini ya, masih dendam. Ya, permasalahan nama panggilan, tapi emang sih emang kalau menurut gue sih ini sudut pandang aja sih. Emang iya kan? Malah jatuh nih. Tapi ada tapi dong. Oh enggak. Emang 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 ini sih emang berat men dari
Emang berat sih, ya kan? Bahkan ke aku bisa merasa tenang jika aku segera menjadi milikmu. Oke, di sini. Oh iya. Berarti, iya, nyambung nyambung gue nyambung. Nah, kan akhirnya ngasih tahu kan, kok sebenarnya teman masa kecil gue tuh lu juga gitu. Harus dia kasih tahu. Iya, gantian dong. Nah, iya harus open, jadi biar biar nggak ada saling apa namanya saling menduga, praduga, ya kan? Biar paham. Ah, oke. Apakah sanggup lu nggak? Nggak bisa, nggak bisa, lupa, nggak jadi. Ini nggak itu deh, bukan itu deh ceritanya dia. Kayak bukan itu deh ceritanya tuh. Kayak bukan itu deh. Ya bukan itu deh ceritanya. Ini malah makin ribet. Diri kita sebagai latihan, sebagai pemula. Aku ingin melakukannya secara perlahan. Pakai 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 oh iya pakai pakai taekwondo kul kendo ya kul juga
Wis. Ini akan dilatih nih kan jadi pendekar. Begitu ya, malah kebalikannya ya. Orang menghindari, misalkan menghindari hal yang tidak disuka dan membuat dia, ya udah gue nggak mau gitu. Tapi justru malah berlawanan itu. Eh, masih lama kok pulang saja. Diusir. Berbuat apapun. Cool banget ya. Itu kayak kalau apa ala-ala yang sering dibilang kayak Koji, aku tidak melakukan apapun. Tidak menyesuaikan dengan aturan, sayangnya. Oh, yang kakek-kakek itu bukan sih? Nggak tahu juga sih. Yang dimaksud siapa gitu. Aha. Itu orang yang tetap peduli dengan teman. Kali ini gambarnya agak mending nih ya kan. Kalau lagi jauh emang kadang begini, kalau lagi close up emang kadang lagi bagus gitu. Cuman kayaknya ada momen penting nih ini. Ya kan, itu makanya agak lonjong gitu kan. Kawaii. Soalnya. Ya,
Tapi anak-anak ini nggak tahu clue-nya apa gitu kan. Kalau kalau gue sih kiss sih, makanya gue kalau kata gue kiss sih, yakin gue. Tapi nggak mau ngomong. Iya. Kalau kata gue kiss sih, yakin gue. Untuk yakin apakah sebenarnya gue bisa apa enggak gitu kan. Jadi makanya kan si Otaru minta itu. Iya bener ini. Iya, fix ini. Kayak atau mungkin nggak jadi. Tapi nggak mau guys, ini momennya pas banget sih. Nggak ada yang ganggu nih. Kayaknya udah pas banget nih. Iya kan, iya kita feeling gue kuat banget men. Oke. Anak-anak lucu banget sih. Oke. Let's go. Oke, let's go. Buset. Ternyata, oh my God. Ternyata bener kan? Sempet gue pikir, yo, ini kayaknya Otaru bakal 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 coba nih ya kan? Karena emang tetap Hanami yang mulai duluan ya. Luar biasa. Gimana next episode ya? Belum cerita soalnya dari kemarin belum cerita gitu kan tentang masa lalunya sama si Hanaloi kalau sebenarnya mereka berdua ini apa emang dari kecil tuh emang udah temenan gitu, cuma nggak saling sadar aja. Ya gue sih setuju sih semua yang dikatakan sama Yao tuh semua gue setuju sih. Jadi karena lu pacarnya ya masa gue yang ngomong sih gitu kan. Harus lu yang berani punya keberanian gitu kan untuk ngomong gitu kan. Apalagi soal taruh kan nggak tahu kan kalau Hanano itu ada teman masa kecilnya gitu kan di sekolah gitu. Pasti kaget itu, gue yakin pasti kaget tuh kalau ternyata emang mereka teman-teman sekelas gitu, teman satu sekolah gitu kan. Pada saat kecil gitu kan. Oke. Apakah habis? Oh iya, habis. Ya, jadi si kesimpulannya akhirnya si Hanalei berhasil gitu kan dan Nonaru untuk kiss gitu kan. Itu memang salah satu syarat mutlak gitu kan ketika orang berpacaran. Jadi ya udah akhirnya mereka bisa ngelakuin gitu kan dengan berbagai segala
hal yang dimana kalau gue belum ngerasain ya jangan dipaksa, tapi ketika kalian sudah saling ngerasain baru akhirnya bisa terjadi gitu. Luar biasa sih untuk episode ini. Ya udah, langsung aja ke episode terbaru atau episode terakhir dan kita lihat akan seperti apa. Let's go. Oke, langsung aja ke episode terakhir dari Hanano Ikon Kostulo. Let's go. Ya, episode terakhir, men. Harus bener-bener dapat ending yang tepat ya. Atau bilang ending yang pas gitu kan. Minimal ya, mereka saling tahu lah gitu kan. Bisa saling cerita gitu kan. Selama ini kalian tuh adalah orang yang udah saling ketemu, udah takdirkan gitu kan, untuk bersama gitu. Malu. Biasanya kalau udah begini-gini nih, tinggal yang uu-nya nih kan. Tinggal uu-nya yang belum nih. Bener-bener pergaulan bebas banget sih. Habis gimana ya, emang emang pacaran begitu sih ya kan, pacaran tuh emang begitu sih ya kan. Gue nggak bisa mengnokan juga gitu kan. Emang kebanyakan pacaran begitu. Oke. Cinta pertamaku. Nah, ini nih. Kan bener. Barang yang jatuh. Ya. Ya. Terus sebenarnya sulit untuk melakukan hal normal itu. Ya. Rupiah ibunya, bibinya.
Oh. Dari kecil udah stalker ya. Bentar kecil udah stalker emang, udah seneng ya. Baru udah stalker ya. Orang luar sekolah, jadi emang belum tahu ya. Baru sadar kan kalau satu sekolah ini. Oh gitu petugas saya denganku. Oh, oke okay, cuma aku juga ya. Oh iya. Yeah. Ya pakai nama Saki karena masih pakai nama ini ya, nama nama keluarga ya. Iya kan? Kita punya telepon. Dan ternyata dan emang cinta pertamanya mengenai sama si Altaru ya. What? Oh, sad boy. Oh my God. So, sedih sih. Ya kan sedih sih. Oh.
Dan oh iya, oke. Oke, dan ini momennya kayaknya pas lagi dipotong rambutnya nih kayaknya. Iya, heeh. Iya. Iya. Iya, oh my God. Iya. Nyekit rasanya. Ini benar-benar dijelasin ya episode ini. Episode terakhir dulu udah ngejelasin banget. Iya, salah lu. Tapi masih namanya juga masih polos kan? Iya. Ya, betul. Jodoh emang 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 jodoh lu emang udah mau taruh sih. Kalau lu cerita ke dia, nangis pasti. Makanya nggak diceritain. Kalau lu cerita ke Otaru pasti nangis banget sih. Tapi akhirnya penonton jadi tahu gitu kan. Ternyata ini yang terjadi gitu. Lemes gue dengernya. Ah, lemes gue nontonnya beneran. Emangnya, emang... Tapi itu sebenarnya nggak perlu disesali sih. Kayak ya udahlah, udah terjadi gitu kan. Oh, mulai, mulai. Jelek banget, sumpah.
Gitu sih, nanti di ending nih mau ngapain gitu kan, di ending-ending ini terus bakal mau ngapain gitu. Kelihatannya gede ya kalau deket deh. Tapi emang itu cincin itu loh. Kelihatannya gede gitu karena close kamera emang close up-nya kan. Polos banget semua. Oh iya, nanti dikasih nih yakin nih. Iya. Atau mungkin oh, oke. Okay. Pikiran makanan kah? Ini kayak cincin-cincinan lah gitu, tapi tetap ada harganya gitu. Itu kenapa 3 orang? 3 orang ngapain tuh? Bikin pertunjukan kah? Eh. Oh enggak, gue pikir gitu kan. Harusnya begitu.
Musiknya men enak banget sih. Oke. Wow. Luar biasa. Oh, oke. Okay. Bagian-bagian pertengahannya nih. I don't be you, don't sit and fall, sit and fall. Gue bilang 2 episode ini bener-bener gila sih. 2 episode ini terakhir nih bener-bener gila banget. Kena banget sih. Ya, Andret nih, Andret. Andret Romat sih. Orang-orang meremehkan ini anime karakternya bad, ternyata sebagus ini ceritanya. Gue gak peduli anjir, mau bilang MC-nya jelek atau gimana, penting ini emang ini underrated banget sih. Ceritanya bagus, men, bener. Underrated banget emang. Jadi gue bener-bener dapet penjelasan yang akhirnya gue puas gitu loh. Kenapa sih akhirnya si Hanano itu begini gitu kan. Karena dia sulit untuk berdamai di masa lalu gitu loh. Itu doang gitu. Berarti nggak ada season 2. Berarti feeling gue gak ada season 2 seperti itu. Iya, gak ada season 2 sih. Ya bener-bener luar biasa. Menurut gue 2 episode terakhir itu bener-bener sedikit menyelamatkan apa yang terjadi di 10 episode sebelumnya gitu. Jadi bener-bener wah luar biasa sih. Ini bener-bener nunjukin kalau kalau episode 11 kan adalah bagian apa ya, bagian sorry, bagian titik baliknya gitu kan. Nah, episode 12 tuh bener-bener puncaknya. Jadi yang gue lihat itu bener-bener nunjukin kalau ya sebenarnya gue akhirnya terpuaskan gitu, bener-bener mengerti kenapa akhirnya si Hananoe itu seperti ini karakternya gitu kan. Ya, karena memang dari kecil itu emang udah tidak bisa berdamai dengan dirinya gitu, dan merasa bahwa dari lingkungannya, circle-nya, terus hal-hal yang benar-benar dilalui itu berat gitu kan. Jadi makanya ketika tadi diperlihatkan masa kecilnya gitu kan, lebih tepatnya ketika dia jatuh hati gitu kan ke Otaru gitu kan, itu dia ditunjukin gitu kan atau diberikan sebuah sebuah kenyataan yang sangat pahit gitu kan, bahwa Yao memang adalah salah satu faktor yang membuat dia akhirnya apa namanya sedikit ragu atau mundur gitu kan untuk menyukai si Hotaru gitu kan. Tapi ketika lihat kenyataannya ada temennya yang sebenarnya tidak suka kalau Anano itu Hotaru tuh dideketin sama Yao, dia dipotong rambutnya dan disitulah pembulian itu benar-benar nyata gitu kan, dan membuat akhirnya Hananoi yang di posisi itu tidak bisa ngapa-ngapain membuktikan ya sebenarnya ya gue juga bingung mau harus gimana gitu kan, gue mau ngelapor juga salah juga takutnya gitu kan. Jadi makanya di situ ya di situ sih yang sedikit agak disayangkan sih apa yang dilakukan oleh Hananoi. Tapi gue memaklumi sih karena mereka kan masih kecil men, jadi benar-benar
toh si Hanami juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, gue sedikit lebih sedikit memaklumi aja sih, nggak yang langsung ngeforce kalau Hanano itu yang salah di sini, enggak. Itu emang temannya sih yang apa ya, yang keras kepala, yang batu lah gitu kan. Ya kalau lu emang dirasa nggak disukai Yao, ya lu jangan marah sama si Otaru kayak gitu. Itu emang dasar biji aja tuh temannya itu. Jadi ya itu sih yang benar-benar dirasain sama Hanoi, dan akhirnya beruntung kalau sekarang akhirnya Hanoi itu deket sama si Otaru kayak gitu. Luar biasa sih, ini underrated sih menurut gua, cukup underrated lah gitu kan. Underrated tuh kalau dikategorikan tuh orang-orang meremehkan cerita ini, dan banyak yang drop cerita ini karena banyak yang nggak suka dengan karakternya, lebih tepatnya nggak suka dengan MC-nya. Tapi ini benar-benar buktiin kalau semua itu salah. Jadi gue harus nonton benar-benar sampai habis, dan ternyata gue puas gitu. Jadi benar-benar nunjukin kalau ada alasan kenapa Hanano seperti itu. Ya mungkin emang 1 sampai 6 episode mungkin akan membuat lu akan bertanya-tanya gitu kan. Jadi kayak ya kok gini sih gitu. Jadi wajar, maksudnya gue tetap mengerti perasaan penonton ketika akhirnya tidak suka atau tidak ingin melanjutkan animenya karena MC-nya. Tapi disitulah menurut gue yang di sini yang membuat cerita ini menjadi naik tuh karena Yao gitu. Jadi Yao itu benar-benar memancing atau memicu cerita ini benar-benar jadi bagus banget, dan membuat akhirnya kita tahu oh ternyata si Hanano itu dulu tuh seperti ini kayak gitu. Yaudah, itu dari gue, dan benar-benar sangat puas banget. Gue jujur gue puas banget. Tapi yang membuat gue nggak puas sih sebenarnya sih lebih ke desain cara sih. Emang ini benar-benar kelihatan banget sih, emang perlu upgrade gitu kan, agar bisa membuat animenya tuh mungkin next garapan bisa lebih baik gitu kan. Gua sebenarnya sih nggak terlalu ngarep season 2 ya, karena udah kelihatan sih itu kayaknya udah nggak ada calon atau nggak bakal ada kelihatan calon season 2 nya sih, nggak ada sih. Kayak udah kelihatan kalau ini bakal stop di season 1 aja gitu. Mungkin ya, mungkin karena mengingat respon yang penonton yang kurang, jadi makanya ya cukuplah satu season aja gitu. Dan jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime spring apa lagi yang kalian ingin aku bahas, loh, anime summer apa yang kalian ingin nanti untuk gue bahas. Jadi intinya thank you buat teman-teman yang sudah ngikutin Hananui dari episode 1 sampai episode 12. Jadi gak ada rasa penyesalan, benar-benar gue suka banget. Jadi dari grafiknya begini nih, dari grafiknya begini, seperti gini, terus gini lagi. Jadi benar-benar nunjukin kalau emang Hananui itu pantas untuk ditonton menurut gue gitu. Ya gue pasti kasih nilai 8 sih, gue pasti kasih nilai 8 lebih lah. Karena emang menurut gue itu dari kacamata gue sih, dari kacamata gue yang dimana gue ngerasa ini tidak salah gitu kan. Kalau emang Hanano itu emang bisa dibilang ya grow up lah gitu. Jadi karakter yang emang harus terus berkembang gitu kan, agar dia bisa dewasa gitu. Dan jangan lupa like, suka, kalau nggak suka tinggal di like saja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak dari gue dan terus lagi dasar request gitu ya. Dan bye.